Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana amin amma ba'd. Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa SPPA, Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, tuan-tuan hadirin yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada hari ini 17 Safar, menandakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat yang besar, yang mana nikmat ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita semua dibangkitkan di mahsyar kelak. Kena pakai mask kan? Kena. Lama. Tuan-tuan dengar tak apa tuan-tuan yang ceramah yang pakai mask, ah sudah. Kan boleh. Boleh nah, sekejap nah. Boleh eh? InsyaAllah, mudah-mudahan. Jangan report pula. Haa, nak tanya saya. InsyaAllah ringkas tuan-tuan. Haa, okey sikit. Jadi mengah tadi. Menandakan Allah memberikan nikmat pada kita, nikmat yang mahal. Yang mana nikmat ini, tuan-tuan yang saya kasih kerana Allah, menjadi satu nikmat yang tidak akan selesai kecuali selesai urusan soal jawab kita dengan Allah, barulah kita boleh berganjak kaki kita di mahsyar kelak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan bahawa tidak akan berganjak kaki kita ini kecuali dipersoalkan tentang empat perkara. Salah satunya yang saya nak sebut dalam mukadimah kita ni adalah tentang umur kita. Kemana ianya dihabiskan. Sebab tu hadirin sekalian, kita kena banyak panjat syukur pada Allah bila keadaan ujian COVID-19 yang Allah bagi pada kita ini tidaklah berkurangan, tetapi Allah sedang membiasakan kita untuk hidup dengan virus ini. Sehingga pemimpin kita pun telah menyatakan ianya tidak lagi pandemik tetapi telah masuk kepada fasa endemik. Tuan-tuan, saya nak bawa sikit sebagai muhasabah kita. Kalau semua masih ingat, awal-awal dulu saya ingat 18 Mac 2020 tahun lepas, bila kerajaan umumkan lockdown lah, total lockdown, PKP dan sebagainya. Waktu itu kalau perasan dalam media sosial kita semua, masing-masing dibanjiri dengan perkara-perkara yang Masya Allah. Perdana Menteri pula berdoa di hujung sidang media dia. Kita pula dalam posting masing-masing dengan muhasabahnya. Ini semua bala Allah. Masing-masing tiba-tiba hafal dengan ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Berlaku kerosakan di muka bumi ini disebabkan tangan kita sendiri.
Masing-masing tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pandai buat video, keluarlah video balik pada Allah, ingat pada Allah. Yang pandai design poster, designlah benda-benda yang mengembalikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu soalan besar, sahabat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kebelakangan ini kita dah hidup dengan virus ni dan telah pun diisytihar sebagai endemik. Bermaksudnya, bahasa mudahnya, kita akan pakai mask lah sampai bila-bila. Ha, itu bahasa mudah faham. Tapi ada satu soalan besar. Adakah kesedaran kita kepada ujian Allah ini yang kita semua rasai pada awal tahun lepas dapat kita pegang sampai hari ini? Itu soalan dia, tuan-tuan. Kita semua meyakini bahawa ujian Allah ni ada satu benda di hujungnya yang Allah nak tengok. Kalau kita share pandangan Al-Syahid Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, apa kata beliau tentang ujian? Tuan-tuan tengok eh. Katanya, kenapa saya panggil Al-Syahid? Sebab beliau dibom ketika sedang berceramah di masjid beliau sendiri. Lebih kurang macam inilah. Tengah-tengah duduk ceramah, bom, dibom oleh tentera Bashar Assad pada waktu itu. Apa kata dia? Ujian Allah ni sebenarnya bukanlah ketika kita diberikan kesusahan dan keperitan ujian itu. Katalah dalam kita ramai-ramai, tuan-tuan duk tengok saya ni, saya duk tengok tuan-tuan, hilang pekerjaan. Susah dah? Susah. Na'uzubillah, bercerai suami isteri. Susah dah? Susah. Apa dia lagi? Belum pernah berlaku dalam sejarah tempat kami di Bandar Seri. Tersebutlah pula. Sebutlah tuan-tuan. Bandar Seri Putra, tempat saya duduk. Saya duduk 2008. Hari ini 2021. Tak pernah lagi keluar berita apa dia? Satu pagi, seorang hamba Allah ni duduk berjoging, jumpa mayat bayi dibuang, tuan-tuan. Dua minggu lepas. Tak pernah berlaku lagi di tempat kami tu, Masya Allah. Menggemparkan. Susah tak ujian tu? Susah. Tapi kata Syekh Ramadan Al-Buti, ujian Allah sebenarnya adalah ketika mana? Bukan waktu kamu diuji tu. Tapi selepas kita diuji itu, itulah ujian yang sebenar. Apa dia? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahawa kamu boleh mengaku kamu ini beriman sedangkan kamu belum diuji? Okey, ujian confirm. Satu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sebagaimana diuji generasi yang terdahulu daripada kita. Wabak. Wabak generasi dulu pun ada juga. Apa tujuan dia? Falaya'lamannallahu alladhina sadaku. Walaya'lamannal kadhibin. Ini maksud dia. Setelah kita diuji dengan kesusahan, keperitan, Allah nak tengok hasil dia selepas pada itu. Adakah kamu ini sadaku, membenarkan keimanan kita pada Allah? Au kadhibin. Sebenarnya iman kita ni kopiah serban je lebih. Rumah sebelah surau je lebih. Tapi kita mendustakan, kita berbohong di atas keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Maksudnya, ujian yang kita lalui ini sebenarnya Allah nak tengok apa hasil lepas pada tu. Bahasa mudahnya, Haji, surau masjid buka hari ni, apa khabar tuan-tuan? Bergaduh viral Jumaat. Subuh. Orang kata, alah ustaz, sikit-sikit hujah tu. Sikit-sikit hujah tu. Kami tanya jumaat yang dengan kita nak subuh. Dah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bukan. Maksud kita adalah, kalau benar-benar ujian COVID ini membawa kesedaran iman kepada hati kita. Kalau benar-benar SOP penjarakan, nak kekang wabak ni, terpaksa kita buat fatwa begini, ijtihad sebegini, benar-benar membawa kita sadaku, orang yang beriman pada Allah. Ketika telah dibuka sedikit angka bilangan kehadiran, sepatutnya wajah kita lah yang berada di rumah Allah. Benda ni tuan-tuan kita kena lihat baik-baik. Sebab apa? Allah sebut juga dalam Al-Quran bahawa tidak akan berlaku satu musibah illa bi'idznillah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada ayat seterusnya tu. Ayat yang sama. Saya lupa tuan. Kelemahan saya ni surah dengan ayat. Payah nak ingat.
Allah sebut pula lepas tu, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini cantik. Siapa yang beriman pada Allah di atas ujian yang Allah bagi ini, yahdi qalbah, Allah akan memandu hati dia. Stresslah ustaz. Tuan-tuan, saya tak pasti dalam masjid ni macam mana. Saya dulu duk baca berita ajalah. Tiba-tiba sekali tu kami duk agih daging korban. Saya agih dekat ada geng-geng Pak Gad di kuis Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Bagi-bagi-bagi kan, bagi nanti tiba ada hamba Allah ni lari-lari datang. Lari-lari. Ustaz. Saya kenal ustaz, saya kenal ustaz. Ustaz tak kenal saya pun tak apalah. Dia kata, ustaz tolong nasihat saya ustaz. Dia kata, kenapa? Saya dua kali dah ustaz. Dua kali apa dia? Dua kali dah try. Sekali tu saya dah gantung dah tali. Baru saya faham. Saya dah gantung dah ustaz. Elok-elok saya ambil kerusi nak naik ustaz. Saya terfikir isteri dengan anak saya. Saya tak jadi buat. Saya tersentak tuan-tuan. Sebab apa? Dulu kita baca beritanya. Saya lah. Saya baca berita. Sekali Allah tunjuk benda tu depan mata kita. Dia minta panduan. Ustaz, tolong nasihat saya ustaz. Lepas tu saya try sekali lagi ustaz. Saya dah naik dah bangunan. Tinggi. Kalau saya turun ni memang habis lah. Saya teringat isteri dengan anak-anak saya. Apa tu, apa sebab dia tuan-tuan? Bisnes. Kedai terpaksa tutup dalam tempoh yang lama. Itu sumber pendapatan dia dan keluarga dia. Kita nak sebut apa tuan-tuan? Kalaulah kita beriman dengan ujian ini, kita yakin ianya daripada Allah. Allah jua lah yang akan menyelesaikan. Kalaulah kita faham tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah yang akan memandu hati dia. Maka sepatutnya dengan apa yang berlaku ni, sahabat dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, kena lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci dia yang pertama. Boleh tuan? Weh, semua tegak kepala ni. Nampak boleh jadi ni. Kau ada, ada jamuan. Untuk semua kan? Tak tahu lagi. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak faham sikit antaranya Syekh Fathiyakan rahimahullah menyatakan kepada kita bahawa dunia kita duduk ni memang akan menjadi satu ladang ataupun tempat ujian untuk kita semua. Benda ni tidak akan selesai. Apa dia antaranya surah Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'ami wal harth. Okey, sahabat semua, tuan-tuan, tengah hari Jumaat ni jom kita tengok. Allah dah susun dah ada beberapa benda yang selagi kamu hidup, selagi itu ujian ni tidak akan putus. Apa dia yang pertama? Zuyina linnas, dijadikan indah pada pandangan kita. Orang Kedah kata, bohonglah hang ni kalau tak suka benda ni. Macam tu bahasa dia. Siapa yang tak nak benda ni? Bahasa dia macam tu. Apa dia yang pertama? Hubbus syahawati minan nisa. Suka tengok pada orang perempuan. Tak kira banji, tak banji. Berhenti traffic light, tengok orang perempuan lalu lawa tengok juga. Bakti Islam bagi sekali je. Tapi jangan sekali tu satu jam. Satu jam kan. Kali kedua, tiga, empat tu jadi haram. Maknanya ujian dari sudut wanita ni bila kita duduk kat dunia ni selalu menjadi hidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan selalu ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diuji juga dengan tawaran wanita. Kamu ni sibuk apa sangat wahai Muhammad, tak payahlah. Kami dah bincang dah di parlimen tadi. Menteri telah membuat ucapan pergulungan. Contoh, tuan-tuan yang serius kan? Parlimen Mekah waktu tu lah. Dia berbincang macam mana nak sekat Muhammad ni. Lalu buat pergulungan menteri. Hantar menteri besar juga. Menteri kanan. Iaitu Abu Talib pada waktu itu. Cerita dekat nak buah kamu. Kata tak payahlah buat dakwah ni. Kita bagi kat dia tiga tawaran. Pertama, wanita. Muhammad pilih nak wanita mana hak lawa kat Mekah ni. Kami nikahkan dia. Kami bagi pada kamu. Yang kedua, ketiga ni macam dalam ayat ni lah. Wal banin, yang kedua apa dia? Anak-anak. Menjadi ujian kepada kita anak-anak. Ustaz,
Ustaz, bukan tak mau pi SPPA Ustaz, tapi sebab SOP. Saya nak sangat pi surau. Ya, pi Tesco boleh bawa. Itu semua alasan tuan. Bukan sinilah, bukan SPPA sini, SPPA Zimbabwe sana. Kan. Oh, pasaraya bawa anak tu tutup mas pakai kan. Jaga kan. Mak tak mau bagi kena COVID. Tapi masjid kita ni 12 tahun ke atas, betul tak? Kan? Yang boleh bawa kan 12 tahun ke atas. Jadi anak-anak kita boleh hak 12 tahun ke atas bawa tuan-tuan. Jangan menjadikan anak tadi sekatan kepada kita untuk kembali mengimarahkan rumah Allah Subhanahu taala. Itu kunci dia. Kan? Wal qanatir. Apa dia apa dia lagi? Harta yang banyak minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Ujian juga kepada kita harta benda. Nabi juga tadi balik pada cerita tadi ditawarkan harta kekayaan. Kalaulah apa yang kamu buat ni wahai Muhammad kerana harta kekayaan, hang nak banyak mana? Kami boleh sediakan. Kita kan masih baru bulan Safar, Muharram itu kan popular kisah apa dia? Abu Zar Al-Ghifari. Ketika disekat tengah jalan nak berhijrah, kan? Dia jutawan waktu itu tuan-tuan. Jutawan nak millionaire. Kemudian kata dia, apa cerita kalau aku bagi semua harta ni boleh lepas aku tak? Abu Jahal kata boleh. Dia ingat kawan tu sayang harta. Abu Zar bagi semua. Semua A to Z, setiap sen hartanya kepada Abu Jahal supaya dia ni dapat lepas mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut menjadi ayat yang kita baca sampai hari ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigaa mardatillah. Boleh tak kaya? Boleh. Tapi kekayaan yang menyumbang kepada mardatillah. Boleh tak pakai kereta besar Ustaz? Boleh. Kereta besar yang lebih membesarkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Islam ajar pada kita. Apa dia lagi? Wal khailil musawwati wal an'ami wal haras. Binatang-binatang ternakan. Kita ni mungkin duduk di Putrajaya ni tak rasa sangatlah. Macam saya di Baling Kedah, weh jangan tuan-tuan. Pak Long tak pi surau pasal apa? Jaga lembu. Kan? Mak Long tak pi masjid pasal apa? Tengok kambing. Binatang-binatang ternakan ataupun bahasa kita hari ni, aset-aset harta yang kita ada menjadi ujian kepada kita. Sawah ladang kata Allah. Baik. Allah kunci ujian-ujian ni tuan-tuan dengan apa benda? Zalika mata'ul hayatid dunya. Allah sebut dah, itulah kesenangan hidup di dunia. Maknanya salah tak kita nak dapat semua benda tadi? Ya Allah, silakan tuan-tuan. Kumpul harta banyak, bini banyak. Bini banyak ni saya tak buka ni. Ni tuan-tuan bincang belakang. Nak bini empat lah kota dia. Anak ramai, tak kisah tuan. Kawan saya mengaji dulu, ayah dia kahwin empat. Adik-beradik dia 42 orang. Gila saya kata hang ni. Tapi ada masalah tuan-tuan. Dia pula kena balik setiap hujung minggu mengajar adik-adik dia baca Quran. Ayah apa dia? Ayah sibuk. Ayah pasar malam. Jual pasar malam. Tapi jual apa tuan-tuan? Jual jamu-jamu ni. Nak buktilah kononnya tu yang kahwin empat tu. Masalah dia tak tahu soalan di depan Allah adalah pendidikan kepada anak yang ramai tadi. Dia pula kena urus. Boleh semua tuan-tuan. Nak harta emas perak banyak? Boleh. Tapi Allah menyatakan bahawa wallahu indahu husnul ma'ab. Semua ujian yang dihidangkan kesenangan hubbus syahwat kepada kita kat dunia ni mesti akhirnya dikunci dengan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita nak kena clear elok-elok tuan. Apa yang kita dapat, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa Abdul Rahman bin Auf contohnya. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, kaya tak kaya ni sampai satu ketika masuk rombongan. Dikisahkan kalau tak salah ingatan saya ni, 100 ekor unta yang penuh dengan muatan. 100 tuan-tuan. Penuh muatan. Penuh muatan ni, saya tak tahulah unta ni boleh bawa berapa tan barang tuan. Setiap seekor tu penuh. Harta siapa? Harta Abdul Rahman bin Auf sahaja. Masuk ke dalam kota Madinah. Punya ramai, punya banyak unta tu.
sehingga berdebu kota Madinah. Sampai Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin tanya, "Ish, kejadian apakah ini?" Kalau kita orang Putrajaya KL simak, "Ih, jerebu kan? Musim jerebu kan ni?" Aisyah tanya macam tu. "Eh, kejadian apakah ini?" Lalu ada sahabat kata, "Wahai Aisyah, inilah kemasukan harta-harta Abdul Rahman bin Auf." Lalu sampai ting dekat WhatsApp Abdul Rahman. Laju nak sebutnya, laju berita sampai pada telinga Abdul Rahman bin Auf, katanya, "Aku infakkan harta ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Sebab apa? Sebab Aisyah menyatakan, "Alangkah indah kalaulah harta ini diberikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Masya-Allah. Tuan-tuan, kalau nampak apa yang saya cuba bawa ni, pertama tadi kita share sikit tentang ujian yang Allah bagi 2 tahun dah kita ni. Tahap kita duduk kat mana? Sama ke, beza ke? Tuan-tuan mungkin boleh apa kita sebut screening balik. Boleh muhasabah balik. Sebelum COVID dulu, bahasa mudahlah, 2019 dulu, Quran kita tahap mana? 2021 ni tahap mana Quran kita, tuan-tuan? Katalah, okay, kita semua orang office hour lah. Saya pun dari pejabat tadi, Yadin, blok D, Komplek Islam tu. Kita pagi petang kerja kita. Okay, katalah kita ni punya komitmen seharian Quran 2019 dulu apa? Sehari satu muka surat, contoh. Dengan ujian 2 tahun yang Allah dah bagi ni, apa khabar Quran kita? Takkanlah sehari satu muka surat lagi. "Alah Ustaz, better than never." Cik, ada jawapan tau. "Okey, bila tak baca Ustaz." Okey, soalannya tuan-tuan, antara tanda ahli syurga Allah adalah semakin meningkat usia, semakin meningkat juga amalan. Nabi sebut ni. Dan Nabi kata juga, antara tanda ahli neraka Allah, semakin meningkat usia, semakin meningkat juga maksiat dan kemungkaran pada Allah Subhanahu Taala. Hak ni kita boleh tengok dah kita ni calon ahli mana. Tapi yang cerita kat orang. Kau semua, saya nak beritahu saya ni gaya macam ahli syurga. Mampus. Hak tu kena report Jaiz ke Jawi tuan, tangkap. Kita kena muhasabah tengok. Maknanya apa dia lagi? Puasa sunat. Isnin Khamis kita apa khabar tuan-tuan? 2019 dulu katalah nasib baik ada Ramadan. Dapatlah puasa wajib. Okey, dengan ujian yang Allah bagi ini, tahap puasa sunat kita macam mana tuan-tuan? Itu kena tengok. Amalan sunat, qabliyah, ba'diyah, itu kita improve sama-sama. Baik, yang kedua tadi, bila kita cerita macam tu keadaan dia, yang kedua tadi, ingat ujian, hidangan dunia, kenikmatan dari sudut mata, keinginan nafsu syahwat, benda ni tak akan habis sampai kiamat. Antaranya Ali Imran, ingat tuan-tuan, Ali Imran ayat 14. Sekali lagi, Ali Imran ayat 14. Balik tuan-tuan boleh tengok balik. Benda ni akan selalu datang. Wanita-wanitanya, hartanya, anak-anaknya, emaslah, ladang-ladang kita semua. Benda ni akan selalu datang sebagai ujian pada kita. Akhirnya kita nak bawa wallahu indahu husnul ma'ab. Semua ni boleh kita balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jadi sekadar itu insya-Allah yang dapat saya kongsikan. Tak beri. Mau jangan tu cepat sikit. Tapi sebagai kesimpulan akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak kena sama-sama mainkan peranan dalam ni semua orang laki-laki, abang-abang, jantan-jantan semua kan. Kita semua ketua keluarga, kita semua ada kuasa membuat keputusan dalam keluarga kita, kita yang menentukan, kitalah steering kepada kenderaan bahtera keluarga kita. Maka tuan-tuan, sama-sama kita pandu keluarga kita ni di akhir zaman ni dengan panduan Allah Subhanahu Taala. Macam-macam dah berlaku kat luar sana tuan-tuan. Saya tengok TV Hijrah 2 hari lepas, berita jam 8. Apa nama tu? Seorang abang ipa merogol adik iparnya dengan 3 pertuduhan. Teruk tak tuan-tuan? Teruk. Yang lebih teruk apa dia? Adik ipar dia berusia 12 tahun tuan-tuan. Darjah 6. Darjah 6 tuan-tuan. Saya nak sebut bahawa kita ni di samping, yalah kita cerita 15 minit tadi ni, keimanan tentang kita, tentang kita. Tapi kita kena sedar bahawa ada satu tugas lain, kita kena selamatkan juga iman orang-orang lain. Ini dakwah maksudnya.
keliling kita dahsyat. Mungkin tuan-tuan rasa, oh ustaz, biasa dengar dah berita ni. Tapi tuan-tuan akan mula tersentak bila mangsa tu adalah anak perempuan kita. Mangsa tu adalah na'uzubillah isteri kita, kakak kita, adik perempuan kita. Maka benda inilah yang menjadi tanggungjawab kita semua tuan-tuan. Saya nak cakap kat mana lagi kalau bukan kat surau benda-benda macam ni. Sebab kalau yang dah dahsyat tu tak main surau dah. Maka semua hak main surau ni lah terpikul atas bahu kita. Tanggungjawab dakwah untuk kita sama-sama pandu bersama insyaAllah. Wallahualam tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Apa yang saya sampaikan ni khususnya untuk diri saya sendiri. Salah dan silap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Siru ala barakatillah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.